sungguh kekal kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada dengan rasa syukur dan sukacita di dalam kedamaian Tuhan. Kami boleh terus melihat dan merasakan pekerjaan tangan Tuhan yang terjadi di dalam setiap pribadi kami, di dalam suka ataupun di dalam duka. Ketika kami merasakan kesendirian, Engkau terus menemani kami. Ketika kami dulu mencari hal-hal yang menjadi kedagingan kami, tetapi ketika kami boleh terus hidup di dalam Kristus, kami mau mengejar apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan lewat ibadah pada saat ini, kami boleh belajar untuk dapat menyelami kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kami boleh tetap dipakai di dalam setiap kehidupan kami, apapun profesi kami, sehingga nyata kemuliaan Kristus dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama berseru, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.